Eh, malas gila hari ni. Tak angle eh. Dua angle. Eh, berat kau. 160 kilo. Tak berat ni. Aku tak bersihkan visor lah. Apa dah. Pagi ni tak hujan. Okey ni. Semalam hujan. Nak buat semalam. Tak jadi. Hai, pagi-pagi. Oh, anjing. Oh, macam mana kalau lalu ni? Tengah-tengah jalan. Jangan macam ni. Sana gelap lah. Oi. Lampu merah. Kalau aku jalan slow ni sama ke? Sebab depan tu tak jalan lagi. So kau takkan dapat lepas punya. Kau kena tunggu juga. Oh, bagus. Pagi semua. Pagi ni cantik kat weather. So, hari ni hari Jumaat. Patutnya hari ni semua orang akan release diorang punya English Motor English Vlog Challenge. Aku belum tengok lagi yang lain. Sebab ni pagi kan. Diorang akan keluarkan benda tu by stages. So, betul lah. Aku punya sendiri aku dah tengok lah. Harap korang faham lah apa aku cakap. Okay, macam biasa, minyak tinggal diubah. JC minyak dulu. Okay, beli air je. Aku dah ngantuk lah. Lagi. Okay. Sama usap lagi. Okay, jom. Kita pergi kerja. Bawa sikit. Oh, ada jual nasi lemak. Kali tu tak ada. Okay, habis minum. Hari ni saja nak buka pagi. Sebabnya aku nak membiasakan diri buat apa pagi ya. Bagi aku segar sikit. Cakap seseorang kan. Penyakit benda ni. Oh ya, yeah, tadi minggu lepas sebenarnya hari Jumaat kan. So aku post ni minggu depan. So maknanya minggu lepas tu minggu ni macam mana ya kak? Minggu lepas minggu ni. So kalau aku buat hari ni hari Jumaat, aku post minggu depan. Maknanya minggu ni jadi minggu depan. Minggu lepas minggu depan. Aku dah confused lah. Aku tak cakap minggu ni. Minggu lepas. Minggu lepas lah. Tapi hari ni minggu ni. Okay. Minggu English week. Korang ada tengok video-video diorang? Menarik tak? Video aku okay tak? Macam pelik lah cakap dia dalam bentuk vlog. Kurang. Aku kurang sikit. Depan tu hijau. Wah, clear hari ni. Kurang kereta. Memang kurang. Lupa nak tutup van. Nanti ada bunyi angin. Traffic biasa dah tak ada. Wah, depan tu hijau. Ah, kereta. Oh, fuck. Oi. Bodoh tu. Mesti baik aku tak boleh laju. Orang lain dengar tak aku cakap seseorang? Kau rasa orang lain dengar tak? Aku tak pasti. So, minggu English Motor Vlog Challenge. English Vlog Challenge. So, macam mana orang lain? Enjoy time minggu tu. So, maybe next time ada lagi. Aku pun tak tahu. Aku ikut diorang. Diorang kata ada. Kalau tak ada, tak ada. So, harap topik dia menarik. Aku rasa minggu ni aku akan post. Kejap banyak klien je. Aku akan post video aku pergi jumpa Cik Cipo. Dan mungkin juga video yang aku pergi jumpa Roka Roki dan Jim Found Glory. Aduh, sakit. Wah. Ui. Sakit dia. Bontot aku. Oi. Apa pasal ni oi? Aku ada dua video tu lah. Itu patutnya minggu-minggu lepas aku record. Aku tak post lagi. Tak ada masa lah. Itu pun minggu ni, minggu lepas pun ada satu event yang aku pergi. So aku harap aku boleh edit lah video-video tu. Dua video tak post lagi. Patutnya minggu ni lah. Aku akan post minggu ni. Aku rasa vlog macam ni aku akan buat pada hari Jumaat lah. Tak tahu, macam menarik buat hari Jumaat. Jangan jumpa Jim Found Glory dengan dengan Roka Roki tu aku tak tahu. Dia ada rekod kita. Sebab masa tu dia orang tengah buat dia orang punya English Motor Vlog. So aku rasa aku seorang je rekod kot. Ya, aku akan post sikit-sikit lah. Tak banyak lah kan. Kita orang pergi tengok pemandangan. Cik Cipo aku pergi jumpa dia. Nak murah-murah. Dia duduk dekat-dekat area tempat kerja aku. Okay lah. Wah, angin pagi sedap. Best.
pagi-pagi ni. So, lain-lain update. Tak ada. Motor sihat, walafiat, tak ada apa-apa masalah. Yang carbon cleaner tu aku akan beli kat minggu ni. Video aku buat tapi tak tahu post bila. Macam biasa. Ikut kesenangan aku. Dan satu lagi, apa lagi ya? Tak ada update kot. Hari ni tak hujan. Matahari cantik tau. Best. Apa lagi ya? Aku cuba post video ni awal Hari Ahad minggu Ahad ni ataupun hari Isnin. Sekadar belum pagi. Matahari tu dia. Matahari mula keluar. Dan selain daripada tu, tak ada apa-apa planning. Oh, Christmas babe, minggu depan. Aku tak cuti. Company memang diorang sambut Christmas, buat Christmas party lagi. Lepas tu dia orang tak cuti. Hai, macam mana boleh? Aku tak tahu macam mana. Itulah, sedih kan? Tak sedih lah, tapi cuti kan? Cuti mesti cuti. Kerja-kerja, cuti-cuti oi. So, dia matahari yang cantik dah keluar. Aku harap aku nampak handsome lah. Oi. Lepas tu apa lagi ya? Oh, dua camera view. Aku akan switch. Sekejap view sana, sekejap view sini. Harap okey, harap menarik lah. Nanti aku akan cuba letak satu lagi view, tapi dekat belakang lah. Aku nak letak kat full pack. Lepas tu pandang belakang. Itu dia berjalan dengan pagi-pagi. Seronok sebenarnya bawa motor pagi ni. Dan lagi highway. Dan seronok langsung. Kalau jangan kuda-kuda sedap sikit, twisty. Boleh lah aku improvekan aku punya skill. Selain daripada tu, tak ada apa-apa kot. So first of all, terima kasih semua-semua yang tengah melihat aku punya laju kita ni. Banyak potong jap. Lori tangki. Tu dia. Terima kasih sebab tengok video aku. Dan harap korang terhibur. Aku akan link-linkkan yang mana korang aku rasa related kat bawah. Rasanya lah. Tapi yang link tu aku akan linkkan kat aku punya English Water Vlog minggu lepas punya. Oh, lagi mesin rumput. Aku ingat aku terbaring tadi. Terkejut aku. Haa, adik. Apa ni, adik? Akak. Adik, sorry. Aku tak nampak. Aku rabun. Haa, ya, lintas kat jalan-jalan besar ni. Mana tahu siap-siap ambulan ke langgar. Gerak. Dah lah diorang tak letak je jantas. Crossing line, cross zebra line pun tak ada. Kerajaan Semban Negeri Sembilan, tengah sikit weh. Oh, highway ni diorang dah repair lah jalan satu lagi ni. Tengok, dah ada repair lah. So, maknanya tiga-tiga dah buka lah. Matahari kat belakang. Oh, gambar depan ni mesti cantiknya kan. Aku suka view backlight. Kerja aku potong sikit. Ninja. Wah, so hari ni kita akan buat dengan relax. Orang belakang tu mesti tengok Afsa lah memandi lemah-lemah tangan. Inilah dia penyakit cakap seseorang. Eh, kalau korang nak aku buat apa-apa video, beritahu lah. Nanti aku tolong lah. So, aku tak ada apa-apa lagi nak cakap. Macam biasa, comment, like and subscribe. Bye.